أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أجداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kita lanjut insyaAllah membaca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Kemarin yang kita ambil adalah bahwasanya mereka dalam melakukan Maulid Nabawi itu ada dalamnya beberapa kemungkaran. Di antaranya adalah membaca dalamnya itu suatu pantun atau puisi atau qasidah yang mengandung makna kecintaan dan asrama atau asmara. Mengandung makna asmara. Yang dimana hal-hal itu gak cocok untuk dibacakan yang dimana dalam masjid Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut membaca insyaAllah. Qala wa ja'a fi safhati 58 qasidatun mansubatun li Umar ba makhrama. Ada di sini. Makhrama. Ha? Apa dengar? Ba makhrama. Fiha harifa'u mayyasatul qudud yakadu yaksu jismaha sha'ruha wal wardu qad zayyana al khudud wa 'aynuha qad zanaha hawruha in kana zana as sama wa qud قمر فهذه في أرضها قمرها قبرها أقسم بها ما أعشق أحدا سواها وغاية القصد لي رضاها. Ini salah satu beberapa kasidah yang dibaca di waktu maulid di rumah Allah yang mengandung dalamnya itu kecintaan dan asmara. Ini semua juga pantas dibaca di rumah Allah Azza wa Jal. Haifa mayyazatul hudud, yani ini menggambarkan bagaimana keadaan seseorang tatkala ditinggal dengan kekasihnya. Dalam keadaan itu haifa sangat apa? Kurus. Maya satu kudud, dan juga dia punya yakni kudud ini perlu dilihat juga. Kudud semacam merobekan atau apa ini. Yakni digambarkan seakan-akan orang ini itu saking kurusnya, saking keadaannya itu memperhatinkan, hampir-hampir dia punya rambut itu bisa apa? Menutupi dia punya badan, saking kurusnya. Al-Mahim di antara qasidah di sini yang mengandung makna yang batil, uqsimu biha ma'asyiku ahdan siwaha. Di sini dia tuh bersumpah dengan kekasihnya bahwasanya dia tuh tidak mencintai salah seorang pun kecualinya. Di dalamnya ini ada dua kebatilan. Lihat, yang pertama atau bisa dibilang tiga. Yang pertama adalah menyebutkan bait-bait atau pantun yang mengandung asmara dan kecintaan dalam rumah Allah. Ini gak pantas. Yang kedua bersumpah dengan nama kekasihnya. Ini apa ini sekarang hukumnya? Bersumpah dengan selain nama Allah, kesyirikan. Ini bersumpah dengan kekasihnya dia. Yang ketiga, dia tidak mencintai satu orang pun kecuali kekasihnya. Ini juga kesyirikan. Karena Allah Azza wa Jalla itu lebih berhak untuk dia cintai. Untuk dia cintai. Kata Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah, ya Rasulullah, innaka la ahabbun nas ilayya illa nafsi. Engkau itu salah orang yang paling saya cintai kecuali dia, jiwaku. Artinya kecintaannya Umar untuk Rasulullah itu sangat tinggi, tapi enggak melebihi kecintaannya Umar kepada jiwanya. Jiwa adalah nafsi. Kata Rasulullah, la hatta akun ahabba ilaika min nafsik. Kata Rasulullah, la, sampai saya ini menjadi orang yang kau lebih cintai dari apa? Jiwamu. Kata Umar, innahal an. La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min an-nas kullihim au wa minna nafsi au min hadha al-ma'na. Kata Umar, engkau lebih saya cintai dari bahkan dari jiwaku. Al-an ya Umar. Sekaranglah, ya inilah kecintaan yang diakui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqat amal iman." Salatu man kunna fi, dzaqat amal iman, an yakuna Allah rasuluhu ahabba ilayhi min nafsihi wa ma an yakuna Allah rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Tiga perkara kalau ada,
dalam diri seorang muslim, maka dia akan merasakan keimanan. Apa? Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai dari selainnya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Taib, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak akan beriman sampai saya ini lebih dia cintai dari bapaknya, dari anaknya, dari semua manusia. Akhirnya sekarang yang dia cinta pertama kali dia bersumpah dengan kekasihnya dan dia tidak mencintai kecuali kekasihnya. Ini sudah batil. Tapi ghayatul qasdi li ridha, ini juga batil. Tapi maksimal tujuan dia yang paling maksimal, tujuan akhirnya, tujuan paling mentok itu adalah mendapatkan keridhaan dari kekasihnya. Ini juga kesyirikan dalam kecintaan. Tapi هذا هو قال ايضا في صفحتي 58 و59 احب رمانة النهور واحب من فوق الثرى ثراها لا استمع زجرة الحسود سيان عندي رفوها مضراها. Ini juga di antara salah satu pantun yang mengandung makna asmara, احب رمانة النهور. Rumanah itu adalah delima, nuhut itu jamaknya nahat, dan nahat itu adalah buah dadah dari perempuan. Al-Muhim ini semua maknanya mengarah kepada kecintaan. Wajah Abu Safhati qasidat mansubah al-Sudi fiha al-Atiq al-Atiq istama'na nahnu wasiwa wasawad uyuni ma dhunna majnuna layla qad junna ba'da jununi faya uyuni uyuni wa ya jufuni jufuni wa ya qulaybi tasabbar ala alladhi qad faraquni. Ini semua menggambarkan bagaimana kecintaan seseorang kepada kekasihnya. Dia gambarkan dari sisi kecintaan dia, kegilaannya dia kepada kekasihnya, dan juga dia gambarkan bagaimana apa yang dimiliki oleh kekasihnya dari mata dan juga jufun itu ada apa namanya rambut matanya. Qala billa alaika la tastahyun, maka usah kalian enggak malu membaca qasidah-qasidah seperti ini di masjid Allah. Wa antum tunshiduna hadhil abyat al-ghazaliyah, kalian membacakan abyat, bait-bait ini, pantun-pantun ini di rumah-rumah Allah. Hei, pantun yang mengandung kecintaan. Fi buyutin adzina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuh wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar, di rumah-rumah Allah. Taib, Allah izinkan untuk diangkat suara dan disebut dalamnya nama Allah. Taib, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal ashar. Taib, bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Qala bal wa minal munkarat asy-syani'a dzikru abyat syirkiyyah wa kufriyyah. جاء في مولد الديبعي في صفحة 81 قصيدة منسوبة إلى علي بن حسين العطاس. Bahkan tadi itu apa pembahasannya? Qasidah yang berkaitan dengan qasidah kecintaan. Baik? Qasidah kecintaan. Ini sudah memang hal yang apa? Hal yang mungkar. Ditambah yang lebih mungkar lagi, tatkala orang membaca pantun-pantun, puisi-puisi yang mengandung makna kesyirikan dalam maulid, dan ini terbukti, dan ini apa hal yang ada. Qala jaa fi maulid Daibai fi safha 81 qasida mansuba ila Ali bin Husain al-Attas fiha ya ala ba'alwi syafa'a kullu qurbah tanjali wa bikum ya ahli al-wilayah kullu hajatin tanqadi. Ini semua kesyirikan kepada yakni mata kesyirikan dalam bab rububiyah, kesyirikan dalam bab uluhiyah, meminta syafaat kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Taib, meminta agar ditunaikan suatu hajat taib kepada selain Allah. Lihat, ya ala ba'alwi syafa'ah, wahai keluarga ba'alwi syafa'ah, artinya berikan untuk kita syafa'ah. Kullu kurbatin tanjali, semua malapetaka itu tanjali, bisa apa? Bisa terangkat, bisa terbuka, bisa menjadi yani hilang tanjali. Wa bikum ya ahlul wilayah kullu hajatin qadi, dengan kalianlah wahai ahlul wilayah, ahlul wilayah mereka-mereka yang menjadi wali, itu semua keperluan ditunaikan. Ini dibaca di waktu adanya maulid.
Kemudian dikatakan maulid itu bentuk kecintaan kepada Nabi, bentuk kesyirikan, bentuk seseorang sedang menuju kepada kecelakaan dan kekufuran. Maka ini hal yang apa? Hal yang nyata. Lebih parah lagi apa yang kedatang ini, wajah fi safhati 58 qasidatul mansubatun ila Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir al-Jailani dia itu Hambali dan dia salah seorang imam. Taib? Dan dia diketahui tentang kebaikan dan tentang keistiqamahannya beliau dalam agama, memiliki banyak jasa dalam agama Islam dari tulisan dan juga dakwah. Tapi Allah wa'ala bagaimana mereka orang-orang sufi ya, mengangkat dan yakni mada menjadikan Abdul Qadir al-Jailani ini seakan-akan salah seorang tokoh yang terjatuh dalam yakni mada hulu, terjatuh dalam kecintaan kepada kuburan seperti apa yang mereka gambarkan pokoknya. Padahal semua itu hal yang enggak tetap, enggak benar. Abdul Qadir al-Jailani seperti para ulama yang lain, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau disebutkan kepada dia bentuk kekufuran sehingga itu dijadikan sebagai dalil bolehnya apa yang mereka lakukan, maka ini batil. Maka ini batil. Qala kullu qutbin yatufu bil baiti sab'an wa ana al baitu taifun bi khiyami. Kullu qutbin wa kullu fardin wa shaykhi tahta hukmi yazghu li tibi kalami. Ya faqiri in kunta ma'naka ma'ana bi ittisali wa rif'ati wa maqami. إن علم العلوم والدرس شغلي أنا شيخ القراء وكل إمام وكل إمامي إن سر الأسرار من سر سري كعبتي راحتي وبسطي مدامي مدامي وفقيري إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازح بحر طامي قالت الأولياء جمع قالت الأولياء جميع بعزمي أنت قطب على جميع الأنام قلت كفوا واسمعوا نظم قولي إنما القطب خادمي وغلامي أنا في سجدتي أرى العرش حقا وجميع الأملاك فيه قيامي سائر الدنيا كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كفرخ الحمام أنا عبد القادر طاب اسمي جدي المصطفى شفيع الأنام. Semua bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan semua kutub itu tawafnya di Ka'bah 7 kali. Kalau saya tawafnya, saya ini sudah memang rumah yang dipakai mereka untuk tawaf di sana. Anda ini sudah memang rumah itu yang di mana saya tawaf di khiyami, di saya punya kemah. Siapa yang tahu kutub? Al-Kutub. Siapa yang pernah dengar? Pernah dengar? Kutub, Abdal, Laktab. Tidak pernah dengar. Jadi gini. Nah, maksud. Jadi Al-Sunnah wal-Jamaah, mereka meyakini bahwa di sana ada suatu martabat yang namanya wali. Dan itu bisa diraih dengan dua sifat yaitu keimanan dan ketakwaan. Dengannya orang dikatakan wali. Dan wali ini enggak memiliki baju khusus atau tata cara berbicara yang khusus lah. Wali itu tadi itu sifatnya. Baik. Ini pembagian wali untuk Ahlussunnah dan sifat-sifatnya dan karakternya. Ada wali yang khusus, ada yang wali yang umum. Adapun mereka-mereka orang sufi ya, maka yang timbangan untuk seorang wali bagi mereka itu jauh lebih luas. Bahkan penjahat, orang jahat, orang buruk, orang yang menyimpang, orang yang sesat itu bisa menjadi wali bagi mereka. Pezina bisa jadi wali. Tep, peminum khamar bisa jadi wali untuk mereka. Tep. Dan pembagiannya mereka itu ada memiliki beberapa pembagian. Jadi mereka itu yakni ada namanya al-abdal. Ada namanya al-abdal. Baik, ada nanti namanya al-autad. Al-autad ini para wali yang menguasai 4 penjuru dari dunia. Yang di mana setiap wali ini memiliki hak untuk mengatur alam semesta. Nanti di setiap benua ada wali-wali 7. Yang dinamakan 7 ini adalah abdal. Al-abdal itu artinya mereka saling bergantian, mati satu diganti yang lain. Dan mereka juga memiliki hak untuk mengatur alam semesta. Ini ada al-autad. Ini namanya ada al-abdal. Al-autad tadi itu 4 penjuru dikuasai. Mengatur turunnya hujan atau enggaknya, perjalanan langit, bumi, perjalanan matahari dan bulan dan juga pergantian siang malam. Kegoncangan yang ada di bumi semua mereka yang ngatur. Al-autad. Nanti ada al-abdal.
Nah ini di atas semuanya ini, di atas al-abdal, di atas lautan, ada namanya qutb. Qutb ini sudah atasnya semua. Mereka yang qutb inilah yang menguasai semua kerajaan. Tabzil abdal sama al-autad bawahnya dia. Qutb ini paling atas. Dan dia cuma satu. Kalau autad ada 4, al-abdal ada 7. Ini satu. Tab ini satu. Kata Abdul Qadir, semua qutb itu di bawahnya. Semua qutb kalau tawaf itu di Mekah, kalau anda, saya lebih tinggi. Kullu qutbin wa kullu fardin wa shaykhin tahta hukmi yashghulu tayyib kalami. Semua qutb, semua orang, semua syekh itu di bawah hukumku. Dia mendengarkan ucapan yang baik dariku. Tab ya fakir in kunta ma'naka ma'ana. Al-muhim ini semua yani bermakna dia itu memiliki apa yang dia miliki dari ilmu gaib, ilmu-ilmu yang sangat luas, rahasia-rahasia tentang takdir pun dia miliki. Eh, kemudian yakni mana dia nyebutkan para wali itu semuanya mengatakan dengan azam, engkau adalah qutb untuk semua makhluk, anta qutbun ala jami'il anami. Eh, bahkan kata Abdul Qadir, kuffu wasma'u nazma qawli innamal qutbu khadimi wa mulami. Kalian tahan dulu dan dengarkan apa yang saya akan ucapkan. Semua qutb, qutb itu adalah khadimi wa mulami, pembantuku dan hambaku. Ini qutb saja di bawah dia, dia apa lagi? Apa ya? Tuhan. Sekarang awdat, abdal, qutb paling tinggi. Dia di bawah, di atasnya qutb. Tab, dia di waktu sujudnya, di tempat sujudnya dia mampu melihat ars. Tab, dalam keadaan malaikat-malaikat itu apa berdiri, dia bisa melihat itu. Tab, semua dunia itu di bawah hukumnya. Dan semua dunia itu di dalam genggamannya laksana, yakni apa? Laksana sarang burung yang ada dalam itu apa? Anak-anaknya. Tab, antum punya sarang dalam anak burung. Merpati, mudah gak? Mudah itu semua. Tab, kemudian mengatakan saya Abdul Qadir, nama aku baik dan saya punya kaki adalah Mustafa. Wajah bin Safa dan Qasidah Mansubah dari Syekh Abu Bakar bin Salim wa fiyya ana qabla qabli wa badaitu ala haliha. Jadi dia ini lang yang paling utama sudah dia ini. Saya ini sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Saya ini sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Kelas, nggak ada lagi. Yang paling tinggi sudah. Dan saya ini dipermulakan dari ahli yang paling apa? Paling tinggi. Wa fiha aydan ala hadfun li ahli al-'adli wa narul jahimi utfiha ala hadfun li ahli al-'adl. Saya adalah kematian untuk orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Wa narul jahim utfiha, dan saya ini mampu mematikan api neraka. Kayak kompor matikan dia. Lah ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi semuanya tadi dinisbatkan kepada guru mereka Abu Bakar bin Salim. Taib wa fi aidan ana arsyuha wal kursi wa ana lis-sama' baniha. Saya adalah arsynya dan kursi, dan saya adalah pembangun langit. Apalagi sudah memang mereka meyakini ada autad, ada abdal, ada qutb. Ini pembagian wali untuk siapa? Untuk orang sufi. Apa tadi diulangi? Autad, abdal, qutb. Itu ada tuh di pada orang sufi itu nanti ada qutb siapa? Qutb sayyid, allama, habib, kata-kata. Qutb itu yang ngatur rezeki. Iya, dia yang ngatur semua. Burung terbang itu dia yang ngatur semua. Ya. Yep. Ya itu enggak tahu di mimpi bagian mana nanti dilihat insyaallah. Qala wa ja'a bi safat 39 da'watun wadihatun la shadd rihal al-qubur wa nadhar laha wa yaqsid Mansub bin Abdullah bin Alawi al-Haddad. Tayyib, ini insyaallah bisa. Al-muhim yang kita ambil dalam ini bahwasanya dalam perayaan Maulid Nabawi mereka di samping memiliki dalamnya itu qasidah-qasidah yang mengandung makna kecintaan dan asmara, dan ini enggak boleh dibaca di rumah-rumah Allah. Ditambah juga dalamnya ada apa?
ada dalamnya itu pembacaan qasidah syirkiyah yang mengandung makna kesyirikan baik dalam uluhiyah atau dalam rububiyah, di mana semua manusia ini sudah memang diciptakan dalam keadaan fitrah mereka itu lurus dalam rububiyah, tapi ini enggak, ini sudah fitrah mereka sudah menyimpang tayyib dan sudah dirusak dengan syaitan tayyib. Insyaallah yakfi ila huna. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang apa yang berkaitan dengan pelajaran, fadhal. Wali majdud tidak termasuk ikan. Itu antara majdud gimana? Itu dilihat majdud nama orang mungkin, nama orang mungkin. Wali majdud itu yang bilang akal ya. Orang gila jadikan wali. Dia bilang wali majdud. Majdud itu kan? Terangkat. Maktu. Majdud itu maktu. Atau an ghairu majdud. Jadi saking dia ditanya sama Allah sampai gila. Jadikan wali. Itu enggak termasuk dari tiga itu. Enggak masuk. Allah alam mereka mengkategorikan di mana? Setelah orang baca ini tapi dia enggak tahu matinya itu gimana, hukumnya. Ya, insyaallah enggak bisa dia hukumi kufur. Karena jahil yang memang dianggap itu penghalang dari penghalang-penghalang kekufuran. Tapi dia enggak mau cari tahu. Hah? Enggak mau cari tahu. Kalau dia enggak mau cari tahu dalam arti yakni madza, memang ini hal yang tersembunyi. Ini hal yang tersembunyi yang enggak semua kaum muslimin mengetahui. Ini hal yang perlu orang itu lebih keilmuan untuk dia mengetahui sisi kesyirikan. Pertama harus tahu cara baca, kedua tahu maknanya, ketiga tahu sisi kesyirikannya. Nah, karena memang beratnya demikian, maka yakni mala ke yakni seseorang muslim yang terjatuh dalam membaca tidak bisa langsung dikafirkan, karena ini masuknya dalam kategori hal yang samar. Samar bagaimana maksudnya? Samar dari sisi bahasanya. Bahasa bagi mereka ini sudah kayak apa sama sekali, penting dibaca. Jadi kalau seandainya sudah ditegakkan hujjah dan terus lanjut dalam membaca, baru di situ datang pembahasan tentang pengkufuran. Tapi selama tidak ada di sana penghalang dan telah terkumpulkan dalamnya syarat-syarat seperti balek, berilmu, akal, tayyib, dan tidak ada di sana itu yang memaksa. Kalau yang tadi bagian pas sujud yang penghalang pas sujud, kalian rambut enggak termasuk yang membatalkan enggak? Rambut enggak. Rambut tapi kata para ulama asalnya jangan sampai menghalangi. Tapi kan kok sampai menyebabkan rambut kayak orang-orang itu kan sudah berlebihan. Ya, kalau berlebihan berlebihan enggak perlu. Enggak perlu. Enggak perlu. Rambut itu insyaallah enggak perlu. Maka yang disunahkan orang itu sebelum dia mendatangi rumah Allah untuk berdandan dan berhias, di antaranya dengan memakai penutup rambut. Saya mengenai apa? Mendatang pun dia perawinya siapa sih? Hadisnya Wa'il bin Hujr. Wa'il ibn Hujr. Tayyib ila huna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.